Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar kalian semuanya penggemar sinetron Ikatan Cinta? Kali ini kembali lagi ya bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian selama kedepannya. Bang Tonggos kali ini punya berita-berita terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece tentunya guys. Dimana lagi kalau bukan di channelnya si Tonggos. Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita Ikatan Cinta. Ya memang Amanda Manopo dan Arya Soloka saat ini memang sedang jadi artis papan atas guys. Terbukti dari rating tertinggi pertelevisian Indonesia. Untuk kalian yang baru datang ataupun baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu guys, supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru, terupdate, dan terpopuler lainnya. Terus saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita guys. Oke guys, untuk kalian semuanya selamat menyaksikan. Pesinetron tampan, siapa lagi kalau bukan Arya Saloka? Kini tengah digandrungi masyarakat yang menyaksikan guys. Sejak sinetron yang dibintangi, Arya Saloka meroket. Dan Amanda Manopo langsung naik daun guys. Wow, luar biasa. Meski sudah lama berkarir di dunia hiburan, namun Ikatan Cinta mampu membuat para penonton yang menyaksikan baper guys. Wow. Lantaran akting dan Amanda Manopo dengan Arya Saloka mampu memukau guys. Wah wah wah. Bahkan tak jarang para penonton yang menjodoh-jodohkan guys. Namun baru-baru ini Arya Saloka disebut sudah men-unfollow Amanda Manopo, hingga netizen bertanya-tanya. Sudah barang tentu semua itu perbuatan putri aneh guys. Wow, jahat sekali. Karena dia tidak ingin kalau Arya Saloka dan Amanda Manopo terus-terus bermesraan di lokasi syuting guys. Lantas hal ini memancing emosi Arya Saloka. Ia menyebutkan bahwa putri aneh terlalu berlebih-lebihan. Padahal Arya Saloka dan Amanda Manopo hanya sebatas rekan kerja yang berprofesional guys. Mungkinkah akan terjadi hal mengejutkan terhadap putri aneh? Makanya kalian terus pantengin channelnya si Tonggos, karena setelah ini ada berita-berita terbaru, terupdate, dan terpopuler lainnya yang akan Bang Tonggos sajikan untuk kalian. Terus pantengin terus channelnya si Tonggos supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate, terpopuler lainnya. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, buat kalian yang baru bergabung ataupun baru datang di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu guys, karena dengan tombol subscribe kalian bisa mendapatkan berita-berita terbaru, terupdate, dan terpopuler lainnya. Oke guys, Bang Tonggos pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.